Mas Gidayu binti Misnun yang berwakil melikan bapa kandungnya kepadaku dengan mas kawinnya RM1,001 tunai. Aku terima nikah Mas Gidayu binti Misnun dengan mas kawinnya RM1,001 tunai. Alhamdulillah sah, syukur. Jadi sama-sama kita mendoakan insyaAllah kepada kedua mereka. Mana anak mami? Anak mami dekat belakang. Rose gold cantik sangat-sangat. Sangat hai, cantik. Hai, hai, sekalian. Kita raikan pengantin lelaki juga selepas sunat syukur dan untuk upacara seterusnya sesi membakarkan air semayang, dan kita minta pengantin lelaki iaitu Muhammad Supernisa untuk naik ke pentas utama kita, pentas akad nikah. Seterusnya untuk penyerahan mas kawin dipersilakan. Kita lihatkan perasaan bercampur baur di antara kedua pengantin kita, dan kita saksikan juga sarung cincin yang lagi kepada pihak perempuan. Silakan. Semua yang hadir pada pagi ini, dan kita ingin teruskan dengan sesi sarung cincin juga yang perempuan kepada pihak lelaki. Silakan. Baik,
Mungkin ada sekalian orang jauh dikenal-kenal hanya terkenal pada yang satu. Mula berkenalan, kemudian berisik, akan dilaksana sama bersatu. Jadi hari ini kita satukan cinta mereka di atas pelamin di singgasana majikan. Sesuatu yang luar biasa pada pagi ini, pagi yang sangat kita rasa tenang, sangat bahagia. Dengan bol mempelai ini menyerikan hari kita pada hari 16 September, yaitu pada hari Malaysia. Baik, pada rakan-rakan semua, rakan-rakan wartawan, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kita dan sedikit jamuan makan untuk kita beri laluan kepada dua mempelai kita yang bersama keluarga. Sila dalam jamu selera yang ada untuk makanan pagi ini sudah pun tersedia. Jadi selepas ini kita akan adakan sidang media khas bersama dengan rakan-rakan wartawan kita. Jadi beri laluan kepada kedua mempelai. Thank you.